Assalamualaikum, bersama saya Irsyad Zamani Aziz dalam program Inspirasi Zakat Lembaga Zakat Selangor. Ikuti paparan menarik dalam Inspirasi Zakat minggu ini. Dahulunya bergelar Asnaf Zakat. Kini, beliau merupakan salah seorang pembayar Zakat Selangor. Ikuti kisah ketabahan wanita ini sehingga berjaya keluar dari belenggu kemiskinan. Suliza Sulaiman, 44 tahun, merupakan asnaf Zakat Selangor yang pada awalnya hanya menerima bantuan persekolahan untuk anak-anaknya. Dahulunya, beliau hanya berniaga nasi lemak secara kecil-kecilan di tepi jalan bagi membantu suaminya yang hanya bekerja sebagai pemandu lori bagi menambah pendapatan keluarga. Beliau diilhamkan untuk membuat perniagaan urutan ini melalui anaknya apabila perniagaan nasi lemaknya kian merundum dan sering mengalami kerugian. Bertitik tolak dari itu, beliau mula mencari peluang untuk mempelajari ilmu dan teknik urutan dan perbidanan. Mungkin Allah nak lorongkan saya, suami saya pun kata, bagus juga tu, pergilah. Tapi nak cek kelas kat mana, saya cakap kan, tak tahu. So pada masa yang sama ada kawan, ada diorang ada bagi tahu kalau nak buat frozen food ada dekat dewan. Jadi saya pergilah dewan apa fasa 2. Sekali sebelum present pasal frozen food tu, diorang present pasal Maybidan. Wah, saya tengok, banyak gila dapat duit kan. Buat urut pun dapat duit, saya kata. Di ujung tu kan dia cakap kena bayar. Mak ayah saya kata banyak yang bayar, manalah saya ada duit kan nak bayar. Tak apalah, isi tetap isi borang. Duit tu kemudian saya fikir, yang penting saya dapat masuk, saya kata. So pada masa yang sama, pengasas Maybidan ada tinggalkan phone number dia kan. Jadi saya WhatsApp dia, saya minta maaf, saya cakap zakat teras tu apa. Sebab dia kata kalau saya asnaf, bukan, kalau saya zakat teras, saya dapat percuma. Saya tak tahu pun apa tu zakat teras. Jadi saya kata, zakat teras tu apa? Kalau puan ada dapat bantuan zakat, maknanya puan boleh dapat bantuan yang sama. Saya kata bestnya, bolehlah, saya nak, saya kata. Memang tak ada duit belanja pun, RM10 je. Tapi saya kata tak apa, sebab dia cakap semua benda tu ditanggungkan. Saya kata tak apalah, mesti ada makan, ada tempat tinggal. Jadi sepatutnya tak ada isu lah untuk saya pergi kan. Saya kata tak apalah, saya pergilah. Kursus 5 hari yang dihadiri membuka peluang kepada beliau mendalami ilmu urutan yang diingininya. Atas usaha gigih dan berterusan, kini usahanya memberi pulangan yang mampu mencecah RM10,000 sebulan. Menurutnya, tanpa bantuan yang diterima dari Lembaga Zakat Selangor, belum pasti beliau dapat membawa keluarganya bebas dari kemiskinan. Kiranya saya nak ucap terima kasihlah, sebab mereka memang membantu saya banyaklah. Sebab bila kita susah kan, memang orang menghina kita tau. Jadi bila kita dapat benda-benda macam ni, contoh macam anak-anak sekolah kan, memang dia membantu sangat. Jadi macam memang bagi saya pun memang patut kita baik zakat atau bersedekah, sebab itu sebenarnya menambahkan rezeki kita. Beliau turut memberi kata-kata semangat kepada asnaf-asnaf Zakat Selangor agar dapat menempuh segala cabaran dan akhirnya keluar dari kepompong kemiskinan. Semangat tu jangan satu hari je. Dugaan memang macam-macam, tapi tak tahulah, mungkin saya dulu motivasi saya memang duit je kan. Jadi macam that's why saya pun cakap dengan diorang, kalau nak apa-apa pun saya tak kisah, boleh je PM saya kan. Nak jumpa ke, nak cerita. Tahukah anda, Lembaga Zakat Selangor turut memberikan bantuan berbentuk makanan bulanan seperti beras, tepung dan gula kepada asnaf fakir, miskin dan mualaf. Jom ikuti bagaimana proses penyerahan bantuan makanan bulanan ini dilakukan. Peka dengan keperluan asnaf fakir, miskin dan mualaf, Lembaga Zakat Selangor menyediakan skim bantuan makanan bulanan bagi memenuhi golongan yang memerlukan. Dalam usaha memenuhi kecukupan golongan ini,
LZS dengan kerjasama Teraju Ekonomi Asnaf Teras sentiasa bekerjasama bagi memastikan setiap bantuan makanan bulanan yang disalurkan memenuhi kualiti dan terus bermanfaat untuk penerima. Menurut Eksekutif Agihan Makanan Teras, Hazanah Hayati berkata, operasi pengagihan makanan bulanan akan dilakukan setiap hari bermula jam 8.30 hingga 5 petang meliputi 9 daerah di seluruh Selangor. Di sektor agihan makanan, kami beroperasi untuk mengagihkan makanan untuk 9 daerah di seluruh Selangor dan kapasiti penghantaran makanan kami menggunakan 12 buah biji lori yang di handle ataupun yang diagihkan oleh seramai 24 orang kaki tanganlah. Menurutnya lagi, dianggarkan sebanyak 50 hingga 70 penghantaran dibuat setiap hari bergantung kepada jadual penghantaran yang telah disahkan oleh penerima bantuan itu sendiri. Serahan hanya akan dibuat kepada nama penerima bantuan sahaja. Jika penerima tiada di rumah, satu notis pemakluman akan diberikan. Tambahnya lagi, sekiranya tiada maklum balas dalam tempoh 3 hari daripada penerima, Teras akan menghubungi semula bagi menstruktur kembali jadual penghantaran kepada mereka. Antara cabaran utama dalam mengagihkan bantuan ini adalah jarak perjalanan yang perlu ditempuh bagi setiap aktiviti penghantaran. Untuk daerah Kuala Lumpur Sepang ini adalah salah satu daerah yang asnafnya berkedudukan di antara satu rumah ke satu rumah dalam jarak yang jauhlah, dan ada juga mencatatkan satu buah rumah dia punya tempoh masa untuk buat penghantaran ke rumah tersebut boleh ambil masa dalam 2 jam. Jelasnya lagi, setiap keluarga akan menerima makanan keperluan asas seperti beras, tepung, minyak dan gula. Manakala jumlah nilai bantuan pula berbeza bagi setiap penerima bergantung kepada bilangan tanggungan dalam keluarga mereka. Bagi penerima bantuan makanan bulanan, Muhammad Husaini Ahmad berkata, kehadiran Teras yang mengagihkan bantuan makanan ini sangat membantu kepada mereka sekeluarga. Beliau yang baru 2 bulan menerima bantuan tersebut menzahirkan rasa syukur. Tambahan pula, beliau telah mengalami kecelakaan jalan raya dan menyebabkan patah pada kedua-dua belah peha dan tidak mampu untuk bekerja buat masa terdekat ini. Ya, gembiralah sebab tak ada sumber pendapatan saya sekarang ni. Dulu saya boleh bekerja, sekarang saya tak boleh nak bekerja langsung. Mungkin makan masa setahun ataupun 2 tahun lagi. Keadaan sekarang ni memang bantulah, memang besar dapat tu, saya dapat bantu oleh zakat lah, memang saya harap sangat lah. Ribuan terima kasih lah semua sebab dapat membantu saya waktu saya susah ni kan. Harap dapat lagi untuk apa orang kata, membantu orang lain dari segi kewangan, makanan macam ni. Melalui skim bantuan makanan ini, LZS yakin mampu memberi manfaat kepada mereka yang menerima, seterusnya meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Lebih RM450,000 telah dibelanjakan bagi memberi sumbangan peralatan fisioterapi kepada 5 buah pusat kebajikan warga emas yang terpilih. Bersama Nur Ain Muhammad Anwar di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya sekarang berada di lokasi Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia di mana berlangsungnya penyerahan sumbangan zakat kepada 5 buah rumah kebajikan. Pusat Jagaan Mahmudah Malaysia merupakan salah sebuah pusat jagaan yang menerima sumbangan yang berbentuk geran tahunan, di mana pada kali ini lembaga zakat memberikan sumbangan berbentuk peralatan fisioterapi. Bersama saya Encik Abdul Basit bin Hamid, Officer in Charge Lembaga Zakat Selangor. Bolehkah Tuan kongsikan sedikit berkenaan program yang diadakan pada hari ini? Okey, alhamdulillah hari ini Lembaga Zakat Selangor di daerah Hulangat mengedarkan peralatan fisioterapi. Fisioterapi menjadi satu perkataan atau jenama yang makin hangat di kalangan masyarakat di zaman sekarang. Ini seiring dengan the lifestyle, gaya hidup kita yang banyak banyak bergantung kepada teknologi. Tingkatnya teknologi, kurangnya usaha kita dan menjadikan kita malas. Bila kita malas, otot-otot kita dah kurang berfungsi dan menjadi lemah.
Itulah yang telah berlaku kepada warga emas yang ada di sini dan insyaAllah akan berlaku pada kita. Kita doa sekarang supaya tak adalah otot-otot kita sihat dan cergas. So bila mereka dah lemah, mereka memerlukan kaedah untuk memulihkan otot-otot mereka supaya mereka dapat teruskan kehidupan mereka. Dan kaedah yang terbukti adalah melalui fisioterapi. Di situlah dengan ini Lembaga Zakat memainkan peranan yang penting, committed untuk memastikan kehidupan warga emas di negeri Selangor ini dapat diteruskan secara normal. Kita menyediakan peralatan fisioterapi kepada 5 buah NGO. Kerana apa kita bagi kepada 5 buah NGO yang menguruskan warga emas ni? Sebab Lembaga Zakat tak berkemampuan untuk menguruskan sendiri pusat-pusat fisioterapi. So kita bagi kepada mereka dan di sini adalah penghuni yang tidak berkemampuan. Mereka yang agak daif dan sebagainya, dan mereka juga adalah asnaf Lembaga Zakat dan pusat-pusat ini juga menerima geran tahunan daripada Lembaga Zakat. Tahun 2018 saja kita menyalurkan 1.8 juta ringgit Malaysia untuk geran tahunan berbentuk operasi harian mereka. Dan oleh kerana itulah kita pilih NGO-NGO ini, kita menyediakan fisioterapi dan kita mengharap peralatan ini dapat digunakan untuk memulihkan dan juga mencegah warga emas daripada kurang sehat otot dan tubuh badan. Jumlah kita bagi RM93,550 sebuah pusat jagaan. Bila untuk 5 buah pusat jagaan dia akan menjadi RM460,000+ Malaysia. Dan peralatan yang kita sediakan lebih banyak kepada peralatan yang memulihkan otot dan juga sendi. Sama-sama, kasih. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, assalamualaikum. Begitulah tadi perkongsian Inspirasi Zakat kali ini. Jangan lupa bersama kami lagi di program Inspirasi Zakat Lembaga Zakat Selangor di arus media sosial Zakat TV dan YouTube Zakat Selangor. Zakat diberi, hidup dirahmati. Saya Irsyad Zamani Aziz, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.